Siapa sangka, menu yang satu ini adalah sushi yang terbuat dari singkong loh fams. Rasa manis sushi ini disebabkan adanya penambahan buah-buahan segar sebagai isiannya. Buat kalian yang suka asin atau gurih, ada yang bentuknya mirip naga. Keduanya pasti kalian suka deh. Dalam membuatnya, singkong yang sudah direbus harus dihaluskan dulu. Kemudian ditambahkan sirup jagung. Selain itu, sirup ini juga bisa membuat adonan singkong jadi mudah dibentuk. Kemudian taruh di atas cetakan sushi. Tambahkan coklat tabur agar teksturnya layak wijen hitam. Kemudian isi dengan buah-buahan segar, misalnya mangga, buah naga, kiwi, dan strawberry. Terakhir, tambahkan marshmallow biar tampilannya makin cantik. Kemudian gulung dan bentuk sesuai keinginan. Potong-potong dan sushi singkong manis siap untuk dihidangkan. Untuk sushi gurih, prosesnya hampir sama kok. Adonan singkong ditambahkan isian udang dan sayuran. Kemudian gulung deh. Masukkan ke dalam tepung roti dan goreng hingga kecoklatan. Sushi gurih atau asin siap untuk dihidangkan. Wah, kepala udangnya jadi mirip naga nih. Gak hanya sushi, ternyata singkong juga bisa jadi teman daging steak. Perpaduan dua menu yang unik, cita rasa lokal, dibalut dengan hidangan modern.